Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita pada pagi hari ini berdoa novena Roh Kudus hari ke-6. Kita awali doa novena hari ini dengan lagu pujian. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Marilah kita bersama-sama daraskan Mazmur. Ya Allah, aku mencari Engkau untuk merasakan kekuatan-Mu. Ya Allah, aku mencari Engkau untuk merasakan kekuatan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu, untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan Dikau. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, menadahkan tangan kepada-Mu. Hatiku Kau kenyangkan dengan santapan lezat, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Di tempat tidurku aku memuji Engkau, aku merenungkan Dikau sepanjang malam. Sebab Engkau yang menolong aku,
Di bawah naungan sayapmu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah, aku mencari Engkau untuk merasakan kekuatan-Mu. Kita doakanlah doa pembukaan. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kepada Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan dengan doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini,
Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah kita satukan doa-doa kita pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup doa novena Roh Kudus hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.